Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a ila akhiril ayah. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengurus musala dan pengurus wilayah bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari kitab suci dari Allah, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, selawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa di ayat pertama, ya ayuhan ladina, ya ayuhan nas. Oleh karena itu silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca umil Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dimurahkan rezeki kita semuanya. Terutama malam ini ada sedekah jariah dari keluarga besar almarhum Ibu Waryuti binti Sahuri sebesar Rp500.000 hadiahnya. Al-Fatihahnya kirimkan buat almarhumah Ibu Waryuti binti Sahuri. Mudah-mudahan Ibu Waryuti diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bishabati Rasulillah wa barakati mu'alib hadha tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin silakan diperhatikan surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah ya madjais munfasil ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum miman diketemu min idgham mutamasilain atau disebut idgham mislain, ada yang disebut juga idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Karena huruf mim ketemu huruf mim. Cuman saya berpikir kalau mim ketemu mim disebut idgham mimi, ketika te ketemu te idgham apa? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Tolong dibedakan makhrajnya, zai zai jim jim, zai di depan, di gigi depan, jim di dalam mulut. Zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tolong perhatikan dua ayat ini. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat pertama, Nisa A, harus dibaca A man iwadnya. Tapi di ayat lain seperti pada surat Al-Baqarah ayat 255. Go. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, wala yuhayituna bi syai'in ilmihi illa bima syaa. Tidak a. Cukup syaa. Bagi yang belum buka, lihat di layar. Kecil. Syaa. Kenapa beda dengan yang tadi? Perhatikan ada bedanya. Kalau yang tadi maka dibaca syam wa nisa, ada tanwinnya nih, ada tanwinnya. Sehingga kalau dibaca wasal wa nisa awat wa nisa an, maka dibaca nisa. Sedangkan di surat yang tadi kalimatnya bagaimana tadi? Yuhayituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada tanwin, cuman a doang, pat a doang, tapi tidak tanwin. Maka tidak dibaca a karena tidak ada tanwin, karena mad iwad itu genti dari tanwin. Sedangkan di sini tidak ada tanwin, tidak jadi mad, enggak jadi karena enggak ada tukerannya, enggak ada tanwinnya. Cukup dipanjangkan saja bima sya, bukan a sya. Nah, kesalahan kita pada umumnya
Kalau lagi tahlilan, ini menghilangkan wajib. Wala yuhaitu nabi syai'in min ilmi ila bima syaa wa sya'a kursiyyuhu. Nah, ini salah, haram, dosa. Karena ini wajib. Wajib mutasil yang panjangnya harus 6 rakaat. Walaupun tidak jadi mad iwad, tidak menjadi mad badal syaa, tetapi panjangnya harus tetap dipertahankan. Ini kan ayat ini selalu kita baca dalam tahlilan. Karena ini ayat kursi. Wala yuhayitu nabi syai'in min ilmihi ila bima syaa wa sya'a kursiyyuhu. Masya Allah. Tolong dipanjangkan. Ini mad wajib mutasil. Walaupun bacanya percepat. Wala yuhayitu nabi syai'in min ilmihi ila bima syaa wa sya'a kursiyyuhu samawati wal ardu. Dengan memanjangkan satu detik ke 0, sekian detik, besek tidak akan hacem, tidak akan asem, tidak akan. Ini kayaknya takut banget besoknya keburu asem. Tolong, tolong, tolong. Ini hukum. Tolong, ini hukum. Panjangnya sama itu. Karena sama-sama mad wajib. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sama raqiba. Nisa'a. Sama. Wa antul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bil thayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Nah, sama. Madiwat juga sama. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa'i masna wa thulatsa wa rubaa'. Makhrajnya sa itu di ujung lidah. Ujung lidah nempel gigi atas, masna, masna, bukan masna. Maka lidah orang Arab itu menyebut sa berubahnya menjadi ta. Karena sa itu sama ta, makhrajnya dekat. Sa, ta, ta, sa. Orang Arab menyebut kulkas salaja. Mereka bilang talaja. Tiga bahasa Arabnya salasa. Orang Arab bilang talaja. Karena sa dekat dengan ta. Orang Indonesia malah jauh, berubahnya menjadi sin, salasa. Padahal antara sa dengan sin itu jauh, sin ke dalam, sa di luar. Indonesia salasa, salasatun, tiga, tiga, salasatun. Masna wa sulasa wa ruba. Bukan masna wa sulasa wa ruba. Cuman kadang-kadang saya juga berpikir ya, ya gimana ya fitnah ya. Kadang-kadang kiainya juga baca begitu sih. Ceramah masna wa sulasa wa ruba, padahal kiai bacanya. Tetap aja sa menjadi sin. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalika adna adla ta'ulu. Wa antun nisa'a.
صدقاتهن نحلة وإن ضبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Di kandungan ayat ini ada wawasan yang akan bisa merubah pemahaman kita selama ini, asumsi yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Apa kepanjangannya? Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dhalika adna an la ta'ulu. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولغي بسم الله الرحمن الرحيم. Sekali lagi. Aimanukum la ilaha illa
Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bacaan tadi. Di antaranya adalah, kalau tidak salah ya, undang-undang Indonesia yang berlaku di republik yang kita cintai ini adalah anak angkat bisa mewaris harta ayah angkatnya. Dan anak angkat kalau nikah kadang-kadang yang menjadi wali ayah angkatnya. Dalam Islam itu tidak. Yang kedua, pernahkah jamaah mendengar bahwa mas kawin yang sudah diberikan oleh suami kepada istri katanya enggak boleh lagi dimakan oleh suaminya? Nah, ada begitu kan? Nah, kita bahas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ketika ayat Quran mengatakan ya ayuhan nas, itu bisa dipastikan bahwa ayat ini turun di Mekah. Maka kalau Bapak lihat di Quran itu biasanya ada kata makiyah. Ini madaniyah. Madaniyah. Sebenarnya makiyah. Lihat di layar. Ya ayuhan nas, ayya ahla Makkah. Bukan madaniyah sebenarnya. Kalau madaniyah, kalimatnya bukan lagi ya ayuhan nas, tapi ya ayuhan ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ittaqu rabbakum. Takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kalau ayat madaniyah biasanya bukan ittaqu rabbakum, tapi langsung ittaqullah. Takwalah kepada Allah karena orang-orang yang sudah beriman. Tapi di Mekah karena Nabi Muhammad masih berjuang, belum banyak orang yang beriman, maka dipanggilnya wahai manusia, bukan wahai orang yang beriman. Dan takwanya juga bukan kepada Allah, tetapi rabbakum, Tuhan kalian. Karena di Mekah itu Tuhannya banyak, 313 Tuhan. 313 Tuhan itu semuanya ngetem di samping Ka'bah, menunggu penyembahnya masing-masing. Berdiri sekeliling Ka'bah 300. Tapi kalimat ini sebenarnya mengarahkan dengan halus. Orang-orang kafir mestinya berpikir, Tuhan yang mana yang harus kita sembah? Alladzi khalaqakum. Tuhan yang telah menciptakan kalian. Bukan Tuhan yang telah dibikin oleh kalian, tetapi Tuhan yang telah membikin kalian. Bukan Tuhan yang telah dibuat oleh kalian, tetapi Tuhan yang membuat kalian. Alladzi khalaqakum. Jadi dakwah secara halus. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, 313 itu, tidak ada yang menciptakan manusia, malah mereka dibikin oleh manusia. Allah Tuhan yang esa adalah Sang Maha Pencipta. Min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yakni Adam. Semua manusia keturunan Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari Tuhan, dari wahidah, zaujaha, pasangannya. Al-Qur'an ini ruwet Pak kalau dipikir ke kalimat, apalagi Bapak sudah ngaji nahwu, ruwet banget sebenarnya. Sekarang saya bahas, Adam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi kenapa Allah mengatakan wa khalaqa minha? Ha itu dhamir mudzakkar apa dhamir muannas? Ha itu dhamir muannas.
Jadi seakan-akan Adam itu perempuan, kena hak domir mu'annas. Mestinya Allah mengatakan wa khalaqa minhu, baru domir mudzakkar. Marji rujuna ke Adam. Tapi Allah mengatakan hak, sebenarnya salah. Tapi karena firman Allah, ya kita mau menyalahkan apa ya? Yang kedua, coba perhatikan Bapak. Zauj. Dalam bahasa Arab suami istri itu ada dua kalimat, Suami zaujun, Suami laki-laki zaujun. Kalau perempuan istrinya zaujatun. Baru perempuan. Di sini Allah mengatakan zaujaha. Laki-laki apa perempuan? Hah? Zaujaha itu laki-laki apa perempuan? Wa khalaqa minha zaujaha. Zauj itu suami. Berarti Allah ciptakan suaminya Adam. Hak itu Adam. Bingung kan? Mestinya Allah mengatakan wa khalaqa minha zaujataha. Zaujatun itu zaujataha mestinya. Atau yang benar lagi, wa khalaqa minha zaujatahu, zaujah istri hu Adam. Allah ciptakan istrinya Adam, yakni Hawa. Tapi sini udah zaujun, suami ha, Adam perempuan. Pusing-pusing lah. Mendingan Bapak gak ngaji nahwu sama sekali, gak pusing. Masa bodoh tinggal baca aja, mau mudzakkar kayak mau mu'annas kayak. Saya yang sudah ngaji nahwu ruwet Pak. Adam itu laki-laki Allah. Kenapa? Wa khalaqa minha, enggak wa khalaqa minhu. Allah ceritakan istrinya, istri itu zaujatun ya Allah. Kenapa zaujaha? Karena enggak zaujataha. Adam itu laki-laki ya Allah. Kenapa enggak zaujatahu, malah zaujataha? Pusing dah. Mendingan gak akan jenau sama sekali, gak ada pikiran, yang penting baca bener aja bacanya. Kadang-kadang gak akan jenau bacanya juga gak bener. Wabasa minhuma, dan menyebar dari kedua Adam dan Hawa itu, I mean Adamin wa Hawa, rijalan kasiro, laki-laki yang banyak, wanisaan dan perempuan yang banyak. Katanya anak cucu Adam itu banyak laki-laki, banyak perempuan, tapi ternyata perempuan cuma ada 3 orang kayaknya. Bu, Bu, ada berapa orang Bu? 2 orang, masya Allah. Kata Allah banyak katanya perempuan. Semua kita adalah keturunan Adam. Tidak ada satupun di antara kita yang keturunan monyet, kecuali Darwin saja yang mengaku keturunan monyet. Kita enggak ikut dah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Nah, dakwah ini tadinya taqurrabakum, sekarang wattaqullah, enggak langsung. Alladzi tasara'alu nabihi, yang mereka akan bertanya tentang Allah, wal arham dan rahim. Wattaqullah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah sangat meneliti dan menjaga di amalikum, fayujazikum biha ailam jazan tasiban bidzalik. Itu nahu, kalau kita bermain nahu. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim itu hartanya. Kalau kita kebetulan punya saudara, punya tetangga yang yatim, kebetulan ayahnya meninggalkan sawah, meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan usaha dan lain sebagainya, sebaiknya anak yatim itu dirawat sama kita, dengan sawahnya diolah sama kita. Tetapi nanti atul yatama amwalahum, ketika nanti mereka sudah besar, nih lihat di layar, idza balagu, ketika nanti sudah baligh,
berikan hartanya semuanya. Tapi jangan wala tatabadul khalbi sabil thayyib, jangan ditukarkan sawah anak yatim yang bagus ditukarkan dengan sawah dia yang jelek. Kalau di kampung ada sawah ranca ya, ada sawah tadah. Anak yatim dapat warisan dari ayahnya sawahnya sawah ranca. Yang ngurusin yatim punya sawahnya sawah tadah, sawah rancanya dijual sama dia. Begitu anak yatim sudah dewasa dikasih sawah juga, sebenarnya ukurannya sama, cuman sawah tadah. Itu enggak boleh. Makanya saya kadang-kadang bingung. Dapat amanah ngebagiin santunan yatim piatu. Uangnya 100 ribuan. Sedangkan butuh 50 ribuan, itu ditukar boleh? Enggak ya, boleh enggak. Kan ditukar itu. Tapi saya yakin boleh, karena nilainya enggak kurang kan. Bahkan dulu-dulu saya berpikir masih katrok pemikiran saya. Masih apa sih ya? Belum berpikir berkembang. Dapat dana dari orang bagiin santunan yatim piatu, saya tukerin uangnya dengan uang baru, dengan uang baru. Apalagi lebaran kan di kota itu banyak yang dagang-dagang uang orang-orang. Saya tukerin dengan uang baru supaya bagus. Tapi enggak sebegitu juga sebenarnya. Yang penting ayat ta'khudhuhu wadlahu kama taf'aluna min akhdil jayyid min malil yatim wa ja'alar radhi min malikum, itu sebenarnya begini. Ngambil dari anak yatim yang jayyid, yang bagus, diberikan kepada yatim yang rodi, yang jelek. Sebenarnya itu bukan nominalnya, bukan. Walaupun 5.000 jelek, 5.000 bagus, sama aja 5.000 juga. Yang tidak boleh itu seperti tadi, sawah yang rancak diganti dengan sawah tadah, itu yang enggak boleh. Sama-sama mobil, cuman anak yatim dapat warisan dari ayahnya dulu mobil Pajero, yang ngurusinya punya mobil Avanza, dituker, itu enggak boleh. Sama-sama mobil, tapi nilainya beda, itu yang tidak boleh. Dan jangan sekali-kali wala taqulu amwalahum ila amwalikum, jangan sekali-kali kita memakan anak-anak yatim, harta anak yatim dianggap harta kita sendiri. Kena indahu hubang kabira, karena itu adalah satu dosa yang besar. Hati-hati dengan yatim ya. Ada istilah pengurus yatim itu jangan sampai menjadi penguras yatim. Pengurus yang ngurusin dapat, terima, bagiin. Jangan nguras, dapat, diterima, enggak dibagiin. Sehingga panti asuhan pengurusnya gemuk-gemuk, anak yatimnya kurus-kurus. Nah, bagaimana kalau kita ngurusin anak yatim perempuan? Lihat di layar. Wa in khiftum alla tusitu. Bagaimana kalau kalian takut? Nah, fataharrajtum, takut berdosa mengurusin anak yatim. Sudah diangkat, sudah dianggap sebagai anak angkat kita. Tapi karena dia ayahnya bukan kita dan ibunya bukan istri kita, maka tetap anak itu orang lain. Ketika anak itu sudah remaja, sudah balig, haram kita melihatnya. Jangankan menyentuh, jangankan menciumnya, melihatnya sudah haram. Nah, ini bahayanya di Indonesia. Di Indonesia, anak angkat itu boleh dia jadikan anak sendiri, dapat warisan dan lain sebagainya. Tidak. Anak angkat itu tidak menjadi anak sendiri. Sampai kiamat tidak bisa menjadi anak sendiri. Tidak boleh mendapat warisan kecuali hibah. Tidak boleh ayah angkatnya menjadi wali. Bahkan di sini dia katakan, kalau kalian takut berdosa karena ngurusin anak perempuan yang sudah mulai menanyung remaja, fangkihu, nikah. Nikahi dia. Ini hukum. Tapi kalau terjadi di Indonesia, kita ngurusin anak yatim udah gede dinikahin, apa kata mereka? Kadang-kadang begini hukum. Ma taubalakum,
yang kalian cintai atau dan diyani mencintai kalian, tawabalaku lil mufa'alah minan nisa'i masna, mau dua wa sulasa, tiga wa ruba', dan empat. Silakan punya istrinya dua, tiga, empat. Jadi punya istri itu batasannya bapak dua, tiga, dan empat. Satu menurut Al-Quran itu belum punya istri sebenarnya. Atau orang sekarang itu punya istri satu, bawa rupa sunat doang, belum punya istri. Ya apalagi diambil dari bahasa Inggris. Three itu three berapa? Tiga. Berarti yang punya istri itu yang punya tiga. Istri itu adalah tiga. Istri saya tiga. Yang punya dua is two. Yang baru punya satu is one. Yang gak punya istri keras amat ngomong jomblo. Kayaknya puas banget ngomong jomblo ya. Diingetin dong. Fa in khiftum an la ta'dilu, maka kalau kalian takut tidak adil fawahidah, maka cukup satu saja. Awit tasara ala mamalakat aymanukum, atau menggunakan amat saja sebagai pendamping hidup. Dzalika adna ala ta'ulu, itulah minimal yang membuat kalian tidak berbuat dosa zina. Wa atun nisa shadaqatuhin nikhlah, dan ketika kalian menikahi perempuan, kasih mas kawinnya secara bijaksana. Mas dolatiyah anti binafsin. Jadi mas kawin itu enggak bisa diukur dari orang tuanya. Selama ini kan ada mas kawin yang bagaimana orang tuanya Aceh begitu, Lampung begitu. Sampai ada gadis tua yang tidak, padahal cantik, cuman dulunya orang tuanya, mas kawinnya, emasnya segantang, sampai anak-anaknya harus segantang. Kalau nggak segantang nggak jadi. Sebenarnya mas kawin itu nggak begitu. Nikhlah anti binafsin, kesepakatan yang tidak membebani. Cuman di Jakarta terlalu murah. Dengan mas kawin 10.000 rupiah, masya Allah 10.000. Dengan mas kawin 100.000 umum ya. Padahal mas kawin itu penghargaan sebenarnya. Kalau mau kita hitung-hitung, mas kawin itu harus dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya ngurusin anak itu dari kecil sampai dia dikawin sama kita. Kira-kira habis berapa itu? Ya ongkos. Tetapi Pak intib nalakum, maka seandainya kalian merasa tenang hatinya, an syai'in tamyizul muhawalan fa'il an taban nafsun ala syai'in min shadaqah. Kemudian lihat di layar Bapak. Fa wahabnahu, maka si istrinya itu memberikan kesempatan masawin lakum kepada kalian, karena untuk modal dagang, untuk modal usaha, bahkan untuk makan. Fakuluhu hani'an mari'an, maka silakan makan bareng-bareng, hani'an thayyiban mari'an mahmudun aqibah. Tidak ada larangan sama sekali. Bahkan wanita yang merelakan mas kawinnya dimakan bareng karena suaminya nganggur, mahmudul akibah, nanti akan mendapat akibat yang terpuji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan didengarkan orang mengatakan mas kawin itu enggak boleh dimakan sama suami. Siapa bilang? Jangankan mas kawinnya, yang punya mas kawin aja. Om gak ngomong lagi om. Jadi pemahaman yang selama ini itu salah. Mas kawin boleh dinikmati bersama dengan tibnalakum. Tapi jangan memaksa kepada istri, karena itu sudah pur hak istri 100%. Tapi kalau istrinya ngasih, silahkan, silahkan, tidak ada larangan. Wala tutusufa amwalakum lati ja'alallahu lakum qiyama ila akhir hayat.
InsyaAllah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.